walaupun mereka adalah pekerja di bawah syarikat konsesi. Tetapi syarikat konsesi itu adalah syarikat konsesi yang menerima konsesi daripada Kementerian Kesihatan. Jadi kebajikan mereka juga tanggungjawab saya dan kami di Kementerian Kesihatan Malaysia. Tuntutan-tuntutan yang dibangkitkan dan yang disebut tadi akan kita melihat secara komprehensif. Saya akan ada perjumpaan dengan syarikat konsesi untuk memahami dengan lebih mendalam lagi semua perkara yang telah dibangkitkan.